Oke, sahabat pertanian, kita ketemu lagi dengan channelnya Agribik. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan kita sekarang ada di Endaru Farm ya. Endaru Farm ini terkenal sekali gitu ya. Sebelumnya kita bisa melihat di sini banyak tanaman-tanaman yang mungkin sekarang lagi istirahat dulu, dikarenakan ya kita mensterilkan yang namanya greenhouse ya. GH kita disterilkan dulu, tapi kita mulai ada penanaman. Oke, kita bersama dengan Bapak siapa, Pak? Pak Nano. Oke, perkenalkan Pak Nano. Nama saya Nano, saya yang pengelola di Endaru Farm ini. Ini memang lokasinya ya, di daerah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Terus mengenai Endaru Farm ini sejarahnya di ini lagi gitu. Oh gitu. Tahun 2020 atau 2019. Ya. Ini awal dari pembuatan pembangunannya sendiri dari tahun 2019 dan mulai di produksinya memang sekitar tahun 2020 ini mulai berjalan, mulai beroperasionalnya. Dari awal memang kita dari berbagai jenis tanaman, ada itu mulai dari selada, selanjutnya ada kangkung, ada bayam, ada kale, kalau dulu memang bermacam-macam. Nah selanjutnya ini kita memang ini kan berdasarkan pasar yang ada, dengan pasar yang siap, ada kita permintaannya. Siap. Kita lakukan ya. Nah, ini Pak, kan dulu itu kita di sini itu sistem rakit apung ya, Pak ya. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan kelemahan rakit apung itu seperti apa, dan sekarang sudah seperti ini sistem fertigasi kayak hidroponik gitu seperti apa, dan mungkin Bapak bisa disampaikan gitu tentang rakit apung itu. Siap. Sendiri. Memang awal waktu pas proses produksinya sendiri kita menggunakan rakit apung, selanjutnya kita ubah ke sistem apa tuh yang DFT ya, ininya mungkin ya. Dari DFT kita sebetulnya melihat dari beberapa kendala yang ada, antara lain mungkin sebelumnya itu kalau kita memakai rakit apung itu akarnya terutama dari akar tanamannya itu sendiri itu banyak yang dimakan, baik itu oleh udang ataupun sama ikan ya, gitu. Nah dari hal tersebut kita coba untuk diimprove, kita lakukan perbaikan-perbaikan, ya akhirnya seperti ini gitu, kita rubah, dinaikkan menjadi sistem DFT ini. Kita lihat bahwa di sini ada sistem paralon ini. Kita bisa lihat paralon ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ada 15. Nah, kesananya itu berapa lubang tuh, Pak? Ada 40. 40. Berarti jumlah semua seluruh ini ada 600 lubang tanam. 600 lubang tanam. Nah, oke guys, kita lihat bahwa 600 lubang tanam ini bisa memenuhi satu bak ini. Ya, kalau misalkan dikalikan 10, ini udah 6.000 ya Pak ya. Tuh. 6.000 lubang tanam dikalikan kita punya 20 seperti ini. Ya lumayan. Ada 24.000 lubang tanam memang ini. Nah, itu semuanya kita punya, bahwa dengan lahan yang sempit ini kita punya tanaman itu sekitar 24.000. Ah, 24.000 ya Pak. Yeah, 24.000 lumayan itu. Saya ingin mengetahui inovasi-inovasi ini Pak, apa sistem-sistem biofilternya Pak. Oh, boleh. Ke sana ya. Siap. Oke, kita jalan. Bahwa di sini ada sistem refrigerasinya. Refrigerasi ini sistemnya kalau kita lihat ada inovasi-inovasinya yang terbaik. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Bisa dilihat di sini kolamnya bisa dilihat. Pompanya pakai apa ini Pak? Kalau pompanya memang ini pompa apa tuh namanya, dirakit sendiri. Ya. Dengan dayanya itu sekitar 750 watt atau ada yang bilang 1 HP, ada yang bilangnya sih semacam itu. Jadi ini ada dua sebetulnya, karena sistemnya tadinya secara keseluruhan ya. Dulunya ikannya di sini, terusnya udangnya yang di bawah sana, sayurnya di atas. Nah itu, nah karena sekarang tuh ikannya sudah dipanen, otomatis yang ada ikannya hanya di sana, yang tadinya udang dirubah menjadi ikan itu juga. Nah ini udah dirubah dari sistemnya yang ada sebetulnya. Kalau ini bisa dilihat mungkin dari sana, dari dari tanaman bisa masuk ke sini Pak. Pertama itu masuk ke sini langsung dulu. Ya. Sebetulnya kalau dilihat sih ini awalnya nih Pak nih. Awalnya gitu. Ya, itu sebetulnya kalau sebenarnya belum ada perubahan. Nah, sebelum ada perubahannya itu yang ini itu dia air masuk pertamanya dari sini Pak. Ya. Dari sini ditarik sama pompa, dialirkan ke kolam-kolam yang ada di sini. Betul. Dari sini dia masuk ke apa tuh, ada filter juga di sini. Dari sini keluarnya ke sini. Langsung ke sini ya. Ya, ini keluarnya di sini. Dari sini dialirkan ke sana setelah melewatin filter. Ya.
dialirkan ke sana, itu ada pompa lagi, nah itu yang ke sayur. Oh iya. Nah, dari sayur nanti dia turun masuk lagi, nah akhirnya ke sini. Hmm. Ya, dan dia nanti balik lagi ke sini. Jadi udah close, Pak. Wow. Ya, ini kan dari awalnya dari sini ya. Nanti dia setelah penuh semua itunya ditutup, masuk ya, dulu. Ya. Nah, untuk sekarang berarti kan untuk tanaman di sana kita langsung ke sini. Langsung ya, langsung ke karena sini. Si posisi bak yang ininya ini off ya, sudah ya, selesai off. Panen uh-huh. Ya. Otomatis kita modifikasinya dari yang keluar sayurnya itu langsung ke sini. Oh iya. Ya, karena dia nggak akan lewat ke sini buat ke ikan lagi, tapi langsung dari sayurnya itu langsung ke sini, langsung dipilter dan. Nah, untuk biofilternya nih Pak, kita siap. Pakai filter itu yang pertama mungkin Bapak bisa jelaskan siap. Filternya apa aja sih nih Pak di dalam ini gitu kan ya, Pak? Iya iya. Air kalau masuk. Yang pertama di sini ini ada biobol. Iya. Biobol. Dari sini setelah dari biobol ini masuk lapisan di bawahnya itu ada biofoam. Iya. Selanjutnya ada dakron. Dakron. Ya. Di atasnya lagi ada jaring nelayan. Jaring nelayan. Gitu kan berarti kita pakai sekarang itu pakai tiga ya Pak ya. Tuh. Yaitu yang pertama biobol, yang kedua jaring nelayan, yang ketiga dakron. Dakron sama. Sama itu ya apa namanya teh? Biofoam. Biofoam. Iya. Nah, berarti guys kita lihat bahwa di sini itu untuk pengaliran seperti ini bisa memberikan saringan terhadap yang pertama dulu gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat inovasinya apa setelah dikasih semua filter di sini. Kan itu mah hanya untuk menyaring saja ya Pak ya. Apakah ditambah habitat makhluk hidup atau bakteri atau lain sebagainya? Nah, seperti apa siap. Gitu Pak. Nah, untuk yang namanya aquaponik sendiri aquaponik sendiri itu kan merupakan gabungan ya antara sistem perikanan dengan sistem hidroponik ya. Nah hidroponik. Nah, untuk nutrisinya sendiri yang kita pakai untuk secara keseluruhan itu sebetulnya kita hanya memanfaatkan awalnya ya, ini hanya memanfaatkan dari kotoran ikan dan juga sisa pakan. Nah, dalam proses tersebut supaya untuk menjadikan suatu nutrisi untuk sayuran kita biasanya dirubah ada namanya proses nitrifikasi. Nah, itu ada perubahan dari kotoran ikan dengan sisa pakan yang mengandung amoniak, yang karena otomatis mengandung amoniak ya betul. Nah, dari amoniaknya itu kita rubah. Nah, rubahnya menggunakan bakteri gitu ya. Bakterinya itu seperti nitrobakter mungkin Pak ya? Betul. Nah, itu bisa dikatakan bakterinya apa sih Pak? Jadi memang bakterinya itu untuk dari amoniak menjadi nitrit itu namanya aerosomonas. Nah, selanjutnya yang keduanya itu nitrobakter. Dia merubah dari nitrit menjadi nitrat. Nah, semacam itu. Tujuannya dirubah menjadi nitratnya itu supaya dia bisa beradaptasi dengan ikan. Karena kalau nitritnya itu sendiri, kalau semula kita hanya aerosomonasnya aja, si nitritnya yang dikasihkan ke sana, ikannya yang kolep. Banyak kayak air hujan ya Pak. Betul. Kalau sepertinya kita sudah dirubah menjadi nitrat, otomatis dia akan diserap juga oleh tanaman dan aman untuk ikan. Ikan juga gitu. Dengan ada simbiosis seperti itu. Simbiosis mutualisme. Nah, ini setelah di sini Pak, setelah masuk dalam suatu filter, ini masuk dalam suatu bak lagi nih Pak. Bak ini apakah ditambah lagi dengan bakteri atau seperti apa ini kerjanya? Kalau saat ini sebetulnya memang bakteri sendiri kita masukkan di biobol. Tujuannya memang si biobol buat rumah bakteri. Mungkin juga harus ada inovasi-inovasi lain buat kita selanjutnya. Tapi untuk saat ini seperti ini, di sini tidak ada apa-apa kalau untuk di sini. Karena tanamannya masih sedikit ya Pak. Ya, betul. Dan soalnya kita lagi mulai lagi dengan sterilisasi setelah panen kemarin. Betul. Oke guys, kita bisa lihat bahwa ini inovasi-inovasi ini yang mungkin untuk skala besar kita bisa mengikuti Indaru Farm ini. Indaru Farm ini bisa memberikan inovasi yang terbaik. Nantinya dalam inovasi ini mungkin akan menjadi hal yang terbaik juga buat generasi kita ya. Terus Pak, saya ingin tahu kalau misalkan sekarang untuk perikanan ya Pak ya? Ya. Untuk perikanan itu di sini kan nila ya Pak ya? Di sini nila, ikan nila. Nah, apakah ikan nila itu kan sekarang harga pakan naik ya Pak ya? Kalau saya lihat gitu Pak ya, untuk hidroponik sekarang pupuk-pupuk naik gitu Pak ya. Nah, untuk aquaponik ada juga masalah nih Pak. Yaitu pakan ikan yang naik gitu ya. Nah, untuk mensiasati pakan ikan itu Bapak bagaimana nih? Seperti apa?
Jadi untuk mensiasati kondisi kenaikan pakan yang terus menerus, ya, otomatis kita juga memang harus ada inovasi, ya harus ada improve lah gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa menekan biaya pakan? Ya. Nah, untuk menekan biaya pakan biasanya saya mempergunakan pakan yang hijauan itu ya. Dari tumbuhan. Ada satu ajola yang biasa saya pakai, yang satunya lagi itu lenma. Nah, ada yang biasa bilang sih mata lele katanya, semacam itu. Nah, itu cara pemberian yang namanya pakan hijau ya. Yang namanya pakan hijau itu cara pemberiannya apakah diselang-seling atau sehari sekali atau gimana, ini buat rekan-rekan yang di sana yang emang tidak tahu gitu, Pak. Yang saya berikan biasanya memang kalau dalam satu hari kita kasih pul, sepertinya kita kasih pul makan 3 kali. Posisi untuk memberikan pakan hijau ini biasanya saya di tengah-tengah. Jadi paginya masih pakan apung ya untuk peletnya, nanti siangnya baru saya kasih hijauan, sorenya kasih pelet lagi. Nah, tapi kalau sepertinya ini juga hanya 2 kali. Nah, kalau hanya 2 kali biasanya satu harinya saya kasih pul pelet. Nah, besoknya paginya dikasih dulu sayurannya itu apa tuh? Pakan hijaunya hijau. Nah, sorenya baru saya kasih peletnya. Nah, semacam itu, Pak. Berarti ada 2 cara. Iya, ya. Betul, Pak. Nah, untuk 2 cara itu kalau kita lihat apakah ada namanya, kan yang namanya ikan sehat itu biasanya makannya banyak nih, betul. Pak. Nah, itu reaksi terhadap ikan-ikan yang mulai yang kecil. Misalkan yang kecil itu makannya ya kesukaannya apa sih kalau yang hijau gitu kan? Nah, yang besar itu kalau banyak populasinya, nah itu harus gimana itu, Pak, caranya gitu. Jadi kalau yang saya perhatikan ya, ini sih berdasarkan pengalaman di sini, antara lenma dengan ajola sebetulnya itu yang disukai oleh ikan itu yang lenma. Iya, jadi kalau kita lihat dari populasi ikannya, kalau untuk populasi ikan yang sedikit, antara lenma dengan ajola kita jadikan satu, biasanya ajolanya tersisa. Nah, tapi kalau untuk yang wasannya untuk populasinya yang banyak itu pasti habis semuanya gitu. Ajola sama lenma. Iya. Tapi kalau dilihat memang sukanya otomatis dengan populasi sedikit, nah yang tersisa itu ajola, berarti lenma yang mereka sukai seperti itu. Nah, ini pemirsa ada nih yang baru. Ilmu baru dari Bapak ini kita ambil bahwa lenma dan ajola itu juga tergantung dengan banyaknya populasi ikan, gitu ya. Dengan banyaknya populasi ikan, otomatis pakan hijau pun akan cepat dimakan. Dengan sedikit, ya mereka cari yang emang dia kesukaannya apa, seperti itu. Nah, mungkin lenma juga untuk masa jenis yang kecil itu sukanya lenma atau ajola. Yang emang misalkan 5 cm, 10 cm gitu. Ya, tetap di lenma. Di lenma. Lenma yang paling dominan, mereka pasti dihabiskan itu dulu. Oke. Ini pemirsa, kita lihat lenma itu seperti apa, di mana nih, Pak? Nah, ini ya. Pemirsa bisa lihat. Yang ini lenmanya. Bisa lihat di sini. Jelas nggak? Jelas nggak? Ini yang lenma. Nah, yang ajolanya ini. Ini ada. Nah, ini bisa terlihat ini. Padahal dikasihkannya itu lenma bersamaan ya, lenma dan ajola. Tapi yang nyisa ajolanya semua ini. Ini ajola nih. Ya mungkin ajola itu kalau kata ikan mungkin kurang manis. Tapi emang kalau ikan yang lagi ini biasanya yang makan, lapar sih habis ya, habis ya. Semuanya. Jadi seperti kemarin mungkin saya ngasih satu ember penuh aja gitu buat yang di sana itu. Habis semua, nggak ada sisa, Pak. Itu udah campur lenma sama ajola gitu. Tapi kalau di sini ya ini sisa ini. Siap. Jadi pemirsa jangan lupa ya, kalau kita bisa menekan biaya produksi pakan, ya kita cari inovasi yang baiknya gitu. Cari inovasi yang baiknya. Kalau inovasi itu udah lebih baik dan emang bisa menekan lebih ini, dan mungkin dulu zaman dulu, Pak, kalau kakek saya itu biasanya nila ataupun gurame suka dikasih dedaunan. Sente ya. Sente dikasih talusnya. Ya, betul. Dikasih misalkan daun gedang teh apa, pepaya gitu, Pak. Nah, itu mungkin untuk kolam-kolam yang buatan seperti ini apakah berfungsi atau gimana itu, Pak? Berfungsi, pernah kita berfungsi. Juga pernah coba. Ya. Kita juga pernah coba
pakai pepaya. Kadang-kadang sekarang tuh ada yang bilang pepaya Arab atau singkong Arab, nggak tahu tuh yang kayak daun singkong juga. Nah, itu juga sama dimakan. Kalau kondisi mereka lapar sih habis, Pak. Habis. Iya. Okay. Itulah ikan, dia pasti mencari sesuatu. Kalau misalkan dia nggak ada ini, pasti ngambil yang ini. Yeah. Dia nggak ada ini, pasti. Nah, jadi jangan khawatir ya, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan semua memelihara ikan dan memelihara aquaponik juga di rumah sendiri atau di mana, ya kita ada alternatif-alternatif yang emang kita bisa lakukan dengan ekonomisnya gitu. Jangan takut, jangan hariwang atau bahasa Sundanya. Jadi jangan takut bahwa pertanian itu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ya. Oke, mungkin itu Pak. Kita lihat bahwa saya dengan Pak Nano mudah-mudahan bisa memberikan yang orang lain mungkin belum tahu ya Pak ya, menjadi tahu. Oke, demikian teman-teman sahabat pertanian di Indonesia, bahwa sahabat-sahabat pertanian, bahwa dengan adanya ketekunan maka inovasi itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, dengan adanya keterbatasan maka inovasi itu pun akan bisa muncul dengan sendirinya. Nah, itulah hebatnya suatu pertanian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Semoga sukses, Pak, ya. Amin, 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 Pak. Sama-sama, Pak.